semuanya, kalian apa kabar hari ini? Baik. Kalian itu berasa kayak ser-ser deg-degan gimana gitu nggak bentar lagi net ulang tahun? Berasa nggak? Merinding disco, merinding keroncong, merinding disco. Cacadut, merinding apa aja deh? Cacadut. Beberapa hari lagi kita akan menyaksikan Net 3.0 present Indonesian Choice Awards 2016. Ada. Konon kabarnya akan ada penampilan kelas dunia dari musisi-musisi papan atas seperti Jessie J, Dawin, Omi, Kehidna, Raisa, Isyana Sarasvati, dan masih banyak lagi. Tolong diingat ya, untuk semuanya proses voting sudah dimulai dibuka dari tanggal 1 Mei 2016 kemarin. Ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, please jangan tanya di Twitter saya, jangan telepon ke rumah saya, jangan tanya-tanya anak-anak saya. Kalau ketemu anak saya di jalan, jangan tanya-tanya ke dia. Langsung aja kalian klik di net3.netmedia.co.id. Kalian juga bisa vote lewat situ juga, sekalian baca informasi juga. Dan nonton terus acara-acara kece di net untuk mendapatkan invitation. What is invitation, Dito? Invitation is the undangan, you know. That's right, undangan, ya. Yeah. Yeah. Untuk mendapatkan undangan untuk Net 3.0 Present Indonesian Choice Awards 2016. Dan kali ini saya ingin kasih tahu siapa saja yang masuk nominasi Male Singer of the Year Male di singer. ICA 2016. Woo! 3.0 presents Indonesian Choice Awards 2016. Ajang penghargaan musik, film, televisi, dan insan kreatif Indonesia. Berikan satu suara Anda di setiap kategori. Male Singer of the Year. Tulus. Once Mekel. Mike Mohede. Gunto Aji. Teza Sumendra. Anda dapat melakukan voting melalui Twitter atau Facebook dengan format berikut. Atau kunjungi website untuk informasi kategori selengkapnya. Indonesian Choice Awards 2016, Minggu 29 Mei, live. Hanya. Jadi, semua nominasi Male Singer of the Year ICA 2016 yang pernah hadir di sini akan saya putarkan lagi episode-episodenya untuk kalian semua ya. Jadi hari ini, acara ini akan ada 5 jam. Lama kan? Satu orang satu episode. Oh nggak usah 5 jam ya. Aku tahu kalian orang sibuk semua ya. Jadi ada Teza Sumendra, ada Kunto Aji, ada Tulus, ada Once, dan Mike Mohede. Oke. Desember 2015, Teza Sumendra hadir ke acara Sarasehan. Teza ini selalu merasa bahwa penampilan bahwa di setiap performance itu adalah penampilan terakhirnya. Jadi dia harus total setiap nyanyi. Itu konsep yang bagus ya? Bagus. Oke, aku puterin lagi klipnya. Ini dia, Teza. Teza, apa sih sebelum kamu perform itu, apa sih yang disiapin? You're always like in your own world, enjoying, sampai orang yang mungkin tadinya datang ke acara rada males, rada bete. Kalau udah ngeliat kamunya itu mau gak mau kayaknya yang, aku boleh ke panggung gak? Boleh ikut joget gak? Boleh gak sih? Atau itu gua aja ya? Apa ya? Kalau saya sih biasanya mikir, maybe this is my last performance, jadi saya harus total sih gitu. Saya harus mikir gitu. Jadi setiap perform berpikir this may be the last, jadi harus all out. Iya, dan biasanya kalau misalnya ada sesuatu sebelumnya kan gak selamanya lancar gitu kan sama acara. Biasanya emosinya saya keluarin pas saya main gitu. Oh gitu, pernah? Pernah ada, oh jadi pernah banting-banting. Pernah ada apa misalnya lagi masalah yang pelik sekali dalam hidup kamu gitu, masalah cinta, masalah apa, masalah keluarga, terus harus pernah sih, tampil, pernah. Oh ya? Harus tampil, jadi biasanya ya itu, jadi kayak saya keluarinnya pas saya tampil. Gitu. Ini album, self-titled album ya, yang rilis di bulan Maret ya? 20 Maret. Tepat. 20 Maret ya tepatnya. Ini lagu cinta semuanya masih, because that's actually what everybody likes juga. Ya. Tapi katanya ini banyak dari pengalaman pribadi atau, because you wrote all the lyrics, yeah, right? Yeah, I wrote all the lyrics. Tapi ini ya emang dari pengalaman, dari cerita sih yang cerita yang kamu dengar, yang saya dengar dan saya alamin gitu. Jadi kayak lebih ke nggak semuanya pure itu dari ini based on true story, tapi saya twist. Gitu. Of course, tapi hampir semua bahasa Inggris ya. Iya. Ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada satu. Kenapa? Maksudnya memang lebih nyaman itu nulis bahasa, kata-katanya lebih dikit kali ya kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia iya, jadi lebih banyak pertama, ya. Pertama kalau dari bahasa Inggris suku katanya lebih sedikit daripada bahasa Indonesia. Iya. Kan? Terus yang kedua, saya tuh gak punya perbendaharaan bahasa Indonesia yang
filosofis gitu loh Teh. Jadinya kayak apa ya, daripada saya bikin lirik bahasa Indonesia terus jatuhnya jadi cheesy. Jadi mendingan bahasa Inggris yang memang bahasa Inggrisnya juga nggak yang sophisticated gimana, but it sounds sophisticated. Gitu. It's a, I think with your voice everything sounds good. Akhir Mei 2016 ini Teza Sumendra akan merilis album repackage-nya yang akan lebih bernuansa EDM dan deep house. Tapi kita saksikan lagi yuk penampilan Teza Sumendra dengan single yang diambil dari album Teza Sumendra self-titled I Want You Love. For the first time I saw you, you make me feel like, you make me feel like, damn, I wanna take you, I wanna take you to my, maybe we can chill. Or maybe we could make love right now. Go. But I gotta say this, I want your love. Oh baby, I've been looking at you, I wanna touch your love. Baby, I've been thinking about you, we can make some love, and take that closer for you, you can take your love, do whatever you wanna do. Baby, I'm ready to take all of you, I want you to lead me and put me inside you, and baby, chill out. Lay down and angel to ride. I will kiss you from your neck and push you hard. You can chill down, put your guard down while you're taking off. You'll be screaming out when you call my name and I'll break you off. Yeah, you got me good and it feels so good and I'll keep you in my arms. Your love, baby, I've been looking at you, I wanna touch your love, baby, I've been thinking about you, we can make some love, babe. And take that closer for you, you can take it love, do whatever you want to do now, I want your love, baby, oh baby, I've been looking at you, I wanna touch your love. Take that closer for you, you can take it now. Do whatever you wanna do. I want your love, baby. Yes, baby, I've been looking at you. I wanna touch your love, baby. Ooh, ooh, baby, I've been thinking about you. We can make some love, baby. And take that closer for you, you can take it now. I've been looking at you, I wanna touch your love, baby. Oh baby, I've been thinking about you, we can make some love, baby. And take that close up on you, you can take it loud. Do whatever you wanna do now, I want your love, baby. Hey, baby, I've been looking at you,